Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allah marzuqna fahman nabiyyin wa ittal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiah Ibnu Malik alhamdulillah sudah dibait ke 103. Nah, ini saya baca dulu bait dikit Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumullah taala wa ta'ala. Ah, kita ini amin ya rabbal alamin. Wa hazfu ma ya'lamu jaizun kama. Bermula membuang ma. Yang diketahui akan dianya ma itu harus dan bermula membuang ma. di sini apa aja? Bisa mubtada, bisa khobar. Bermula membuang mubtada dan bermula membuang khobar yang diketahui akan dia hanya dan khobar itu hukumnya boleh. Artinya dibuang pun kita tahu berarti boleh dibuang. Kama takulu sebagaimana ma yang kau katakan Zaidun. Kapan kau katakan Zaidun? Ba'daman indakuma. Sesudah perkataan mana indakum. Siapa yang ada di depanmu? Zaidun. Nah, artinya di sini buang khobar nih. Zaidun indi. Zaidun di sisiku. Nah, ini contoh buang khobar. Wafi jawabi kaifah Zaidun. Dan pada jawab kaifah Zaidun. Sebagaimana ma yang engkau kata Zaidun. Pada jawab kaifah Zaidun. Ya. Nah. Oh, bukan. Danif ini. Nah sebagaimana ma yang kau kata Zaidun sesudah mana indakuma. Ada pertanyaan mana indakuma? Uh, Zaidun aindi jawabannya kan? Zaidun kita jawab. As Asalnya Zaidun aindi berarti yang dibuang khabarnya. Wafi jawab kaifa Zaidun kul danif. Dan pada jawab kaifa Zaidun kul danif. Nah, baik ya. Kaifa Zaidun nah, uh, huwa danif. Huwa sahihun. Berarti di sini contoh yang dibuang muktadanya. Zaidun anhu il urif. Maka bermula kata Zaidun itu dicukupkan orang, dikayakan orang darinya Zaidun il urif karena dimaklumkan akan dianya Zaidun. Artinya simpulannya sementara. Kalau kabar maklum boleh dibuang, tidak maklum juga boleh dibuang. Nah, titik Ustaz. Baru syarat. Nah, tafadhal siapa mulai pertama, Ustaz? saya aja kok? Oke, okay, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhzafu kullu minal mubtada'i wal khabari iza alaihi dalilun jawazan aw wujuban. Fa zakara fi hazainil fi hazaini baitaini al hasfa jawazan. Fa misalu hasfil khabari ayyu Man indakuma, man indakuma, fataku fatakulu zaidun, al takdiru zaidun indana, wa misluhu fi rakin, kara jitu faiza sabuun, um. al takdiru faiza sabuun um hadirun, qala sairu. Oke. Okay, titik mas... Ini sakit panjang urusan ya. nah, ini kita hanya ini dulu. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Yuhzafu kullun minal muktada iwal khabar. Dibuang akan tiap-tiap satu. Kullu wahidin. Dibuang akan tiap-tiap satu dari muqtada dan khobar. Kapan dibuang? Iza dalla. Bila menunjukkan kepadanya satu dari muqtada khobar oleh dalil. Nisbah jawas dan nisbah <tuh> Nah, jadi, boleh kita buang muktada dan kita buang khobar bila ada dalilnya. Hukum membuang muktada dan khobar bila ada dalilnya, ada yang jawas atau bahkan ada yang wajib. Nah. Cuma di sini beliau menyebutkan yang jawas dulu, yang boleh dulu. Fi baiteng. Maka menyebut ianya musanif dalam dua ini. Ini yang mana? Ini dua bait. Akan apa beliau sebut? Akan buang nisbah harus. Ini contoh harus atau boleh buang khabar. Boleh juga tidak dibuang. Ya. Buang khabar atau buang mudada dua-duanya. Menyebut dia nyusanih dalam dua ini dua bait akan buang nisbah harus. Buang baik yang dibuang mudadanya atau yang dibuang khabarnya. Tapi hukumnya jawas, enggak wajib. Famisalu fil khabari ayuqal. Maka bermula contoh buang khabar itu bahwa dikatakan orang. Mana kuma Pertanyaannya. Mana indakumah? Kata kulu maka engkau berkata Zaidun. Kita jawab Zaidun. Nah ini contoh yang kita buang khabarnya karena maklum dari pertanyaan. Asalnya at-takdiru bermula takdir Zaidun na'indana. Siapa diisi kamu? Si Zaid. Artinya si Zaid ada diisi. Zaid muktada indana khabarnya. Wa mithluhu fi dan bermula sepertinya Zaidun juga. Fi pada satu pendapat itu kharajtu fa'idha sabu. Aku keluar maka tiba-tiba bermula bina hewan hewan binatang buas itu yang menuju <tuh> atau yang hadir. Jadi dalam satu pendapat asabu ini mubtada khabarnya mahdhuf tapi ini banyak khilaf di sini nanti kita lihat. Pada satu pendapat karena itu sabu ini contoh buang khobarnya. Nah, aku keluar maka tiba-tiba bermula binatang ternak itu binatang ternak. Bermula binatang buah itu yang hadir. At takdir bermula takdir itu Faizah sabu hadirun maka tiba-tiba bermula sabu itu yang hadir. Nah itu dia. Ini ada tukang di mana, ini kira-kira. Nah, itu jadi Iza, ini khilaf, ada yang bilang isim, ada yang bilang isim dia gorak, ada yang bilang dia huruf. Nah, jadi kita lihat nih di nomor empat, ya. Di nomor empat ini ada pelajaran tambahan. Iza fi hadal misali wa tusamma idal fujaiyah. Bermula idza pada ini contoh. Farajatu fa idza sabu'u bermula idza pada ini contoh dan seumpamanya ini contoh tu sama dinamakan akan dianya idza idzan fujaiyah namanya idzan fujaiyah. Artinya tiba-tiba. Walil ulama ifiha khilafun dan bagi para ulama nahu padanya idan huyaya itu ada khilaf. Ahiyah harfun am darfun. Apakah dianya idan huyaya itu huruf atau darf? Walladhi naqaluhu ya darfun ikhtalafu. Dan bermula orang-orang yang mereka berkata dia idan itu darf ikhtalafu mereka khilaf lagi. Ada dua pendapat. Apakah idan itu huruf atau daraf? Orang yang mengatakan dia darah, mereka khilaf lagi. Apakah dia darah zaman atau makan darah makan? Apakah darah itu? Apakah darah zaman itu? darah zaman itu? orang-orang yang darah zaman itu? darah zaman itu? itu darah zaman cara Apakah hadiahnya itu itu? Menjadikan ia akannya darah sebagai itu? Apakah Wajah ismal marfu abadah muakhirat dan menjadikan ia akan isim yang marfu sesudahnya idan akan mu Nah, jadi ulama yang menyatakan idan ini dorah berarti jadi khobar ini asabu berarti enggak pantas jadi contoh buang khabar karena enggak ada yang dibuang. Aku keluar pak izan maka tiba-tiba di tempat itu telah makan. Itu ada sabu. Maka tiba-tiba di waktu itu, kalau darah zaman, itu ada sabu. Berarti izan ini khabar mukaddam, sabu, mutadam, akhar. Baik izan darah zaman atau darah makan. <tuh> Maka bermula orang yang berkata ia dianya izan itu darah menjadikan ia akannya izan akan khabar mukaddam wajah Allah menjadikan ia akan isi marfung sesudahnya sudahnya izan dalam Kekaan dan seolah-olah orang yang berkata itu berkata iya. Ini berkata iya ala takdiri an lah darafudaman di atas takdir, wahsungunya itu adalah darafudaman. umpama dia darafudaman, maksudnya bagaimana? Karena itu favi waktu huruji al asad. Aku keluar maka sabit pada waktu keluarku itu ada asad, ada sabung. Jadi favi waktu huruji khabar padam al asadu al asadu awis sabu awudadi dalam akhir. Bukalah atau berkata ia ya orang ada takdiri anlah daripu makan di atas takdir bahwa sungguhnya izan itu darah makan. Karena itu fahim makan yang al asad. Aku keluar maka sampai di tempat keluarku itu ada singa. Nah itu. Walahalfa anlah hadal wajah bisa kehi dan tidak ada buang di atas ini wajah dengan dua sisinya. Artinya berdasarkan pendapat yang menyatakan izan itu darah makan atau darah daman, enggak ada yang dibuang. Mukhtada enggak dibuang, khabar juga nggak dibuat. <tuh> Wa mangkalah harfon dan bermula orang yang berkata iya dianya idan itu huruf. Jalal ismal marfu abah anda hamu tadaan khabar Nisya menjadikan ia akan isi marfu sesudahnya idan akan mukada. Yang bermula khabarnya mukada itu mahduf. Ah ini berdasarkan pendapat idan itu huruf baru cocok di sini sebagai contoh buang khabar. Bermula siman yang berkata ia dianya idan itu huruf misalnya menjadikan ia akan isi marfu usah sudahnya idan sebagai mubtada yang bermula khobarnya mubtada itu masuk bermula takdirnya itu kharaj itu faidal asadu maujudon au hadir aku keluar maka tiba-tiba bermula singa itu yang maujud atau yang hadir oh nah atau seperti yang demikian takdirnya Wahadal wajhu huwaladi ana husyareh bi kauleh bi rai. Bermula ini wajah, ini pendapat. Itulah aladi yang bermaksud akan nyadi oleh husyareh bi dengan ucapannya syareh fi rai. Nah ini. Jadi kata Musane, wa misluhu fi ra'yin bermula misilnya Zaidun indana itu pada pendapat pada pendapat dan bermula misilnya Zaidun indana pada satu pendapat itu kharajtu fa as-sabu'u hadir. Nah, titik dulu Ustaz. Hmm. Bayangannya. Ini udah terang kayaknya. Jadi kesimpulannya. Ini kita ambil kesimpulan dulu. Izan ada dua pendapat. Ada yang bilang huruf. Ada yang bilang darah. Yang bilang darah ada dua. Ada yang bilang darah zaman. Ada yang bilang darah maka. Kata kita anggaplah dua-duanya. Kalau pendapat izan darah zaman darah makan. Berarti dia jadi khabar kadam. Isim marfu sesudahnya. Kadam akhar. Kalau orang yang menyatakan izan ini huruf berarti kalimat itu sudah nyamuk ada kabarnya Nah itu kesimpulan. Ada yang mau ditambahkan, Mas? Nah, baru kita lanjut, Ustaz. Nah, ini contoh syair. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Ustaz. Siapa mau lanjut? <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. نحن بما عندنا وأنت بما عندك رد والرأي مختلف التقدير نهو بما عندنا ودونا مثال حزب المبتدئي أي ولا كيف زيد تقول صحيح أي صحيح وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت عندنا titik dulu Soalnya kitab ini alamannya jauh. Oke. Okay. Apa lagi Ustaz? Dikit lagi sampai alaihan. Wa misluhu qawluhu ta'ala man a'mila salihan fa li nafsih wa man asaa'af alaiha. Ay <tik> man a'mila salihan fa amaluhu li nafsih wa man asaa'af fa isaatuhu alaiha. Qila wa qad yuhzabut A'ni a'mil a'mil mutada'a wa alfabara'a بالدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيط من النسائكم إن ارتبطن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي بعد عدتهن ثلاثة أشهر فحزب فهزب فهزب المبتدأ والخبر فهزب المبتدأ والخبر satu okay, ashurin liddalalati ma qablahu alaihi wa inna lanjut oke Ketik dulu saya <coughs> bismillahirrahmanirrahim ini syawahid kelima lima nahnu bima indana. bermula kami dengan apa yang ada di sisi kami nahnu tidak belum ada khabarnya bermula kami dengan apa yang ada di sisi kami wa anta dan bermula kamu dengan apa yang ada di isi kamu itu yang ridha. Nah, anta khabarnya radin. Nah, anu belum ada khabar. Nah, jadi ditunjukkan oleh kata radin berarti nah hanu punya khabar radun. Bermula kami dengan apa yang ada di isi kami itu kami rela sebagaimana engkau dengan apa yang ada di isi engkau itu juga yang rela. Wa ra'yu dan pendapat itu berbeda-beda at takdir bermula takdir itu nahnu bima indana ratu. Ini contoh berarti buang khobar karena dilalah. Dilalah oleh siakalam nah. ini ada poin di sini. Ada juga yang menyatakan bisa saja Raudin ini khobar nahnu langsung. Wa anta bima indana atau kepada bima indana. Anta bima indaka atau kepada anta bima indana. Jadi nggak ada buang di sini. Radin khabar nahnu. Bagaimana radin jadi khabar nahnu? Sedangkan radin mufra nahnu seperti jama misalnya. Oh nggak apa-apa. Nahnu kan mu'addam nafsi satu orang, tapi maksudnya mu'addam nafsi bisa saja nahnu radin. Nanti pendapat ini dibantah. Enggak, dalam Quran penggunaan nahnu walaupun untuk muaddam mu nafsi tetap khabarnya jama'. Nahnul warisun misalnya. Nah. Jadi tetap radin ini khabar anta. mufrad mufrad. Nah, nu kita takdirkan khabar yang lain. Yaitu Ratu Apa-apa? <tuh>

Wa dan jika engkau mau misalnya engkau terangkan dengan tiap-tiap yang satu dari keduanya. Artinya khabar kita sebut di contoh di atas mubtada juga kita sebut. maka engkau berkata Zaidun aindana wa sahih. Nah ini contoh buang khabar dan buang mubtada. Nah ini baru nanti contoh buang kedua-duanya, buang mubtada khabar. Ini yang saya bilang tadi ya. Mana tadi? Wa ya. nah, dan bermula misilnya juga, misilnya buang khabar. Itu kalau ta'ala firman ya Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila fali nafsi. Nah, ini contoh dan bermula misilnya. Misilnya buang mubtada, bukan buang khobar. Dan bermula misilnya buang mubtada juga itu firmannya Allah Ta'ala. Man amila sholihat. Barang siapa yang beramal, ia akan amalan yang soleh. paling nafsi, maka bermula dianya amal yang soleh itu untuk dirinya. Waman asa'a dan barang siapa yang berbuat buruk ia, ya, maka bermula keburukannya itu untuk dirinya juga. Nah, ay, man amila sholihan fa'amaluhu li nafsi. Orang siapa yang beramal, ia akan yang saleh. Maka bermula amalnya itu untuk dirinya. Paman asa barangsiapa siapa yang berbuat buruk, ya faisa tuh. Maka bermula keburukannya itu, atau berbuat buruknya itu, alaiha di atas dirinya. Nah, ini contoh: buang, Kemudian, lah dikatakan orang. yuhzaful juz'ani. Kadang-kadang dibuang akan kedua bagiannya. Mubtada dibuang, khabar dibuang. Ani maksud saya dengan juz'ani al-mubtada awal khabara. Akan mubtada dan khabar. Kenapa dibuang keduanya? Liddalalati alaihima. Karena ada petunjuk di atas keduanya mubtada dan khabar. Mana contohnya? Kaqaulihi ta'ala seperti firmannya Allah. Wallai iya isna minal min nisaikum. Dan bermula perempuan-perempuan. Ya isna yang putus harapan mereka. Dari mahid, dari hid. Bermula perempuan-perempuan yang putus asa mereka dari hid, dari istri-istri kamu. Ini belum ada khabarnya Allah di Allah Ini jika engkau ragu. Ya. Niscaya maka bermula iddah mereka itu nisya maka ini khabar wala ya bermula perempuan-perempuan yang putus asa mereka dari head dari wanita-wanita kamu ini rata betul jika kalian ragu fa'iddatuhunna maka bermula iddah mereka itu salah satu asyurin itu tiga bulan jadi fa'iddatuhunna salah satu asyurin di sini khabar alai yang menjadi khabarnya jumlah muktadar dan khabar Muttada, salah satu asyurin khabar maka bermula indah mereka tiga bulan wala ilam dan bermula perempuan-perempuan yang mereka belum haid Muktada lagi khabarnya mah itu bermula indah mereka tiga bulan juga artinya ini contoh yang diuang Muktada dan khabar Nah, karena Muktada dan khobar yang dibuang ini jadi khobar. Ya. Ini banyak yang protes contoh ini karena bisa saja ini kita atah kan walai lam ya bisa saja kita atah kepada walai ya izna. Kita lanjutkan dulu. Eh, faidatuhunna salah satu asyurin. Artinya dan bermula perempuan-perempuan yang belum haid mereka itu itu bermula iddah mereka itu tiga bulan. <tuh> nah, mubtada'a wal khobar. maka membuang iya, ya Allah ya, akan mubtada dan khobar bahwa dan dianny mudah dan kobar itu faid tuhuna salah satu ashmurid kenapa dibuang lid dalalatimah kublahu karena menunjukkan ma sebelumnya ini alahi di atasnya yang maha karena menunjukkan ma sebelumnya yang maha alahi di atasnya yang maha tuh wahinna ma hudifah hanya saja dibuang akan keduanya mudah dan kobar Liwuku karena jatuh keduanya mufrad dan mau mufradin pada posisi mufrad. Pada posisi mufrad. kelihatannya jumlah tapi bisa saja bermakna mufrad. Wa dhahiru annal mahdhufa dan bermula yang bahir itu bahwa sungguh yang dibuang itu mufrad. Bermula takdir itu wala ilam yahidna kadzalik. wa qawluhu walla yahiduna bermula firman Allah walla ilam yahiduna ma'tuf itu di ataf kepada walla yaizna. Kalau di berarti enggak ada khabar yang dibuang. Jadi kalau walla ilam yahiduna ataf kepada walla yaizna. walla yaizna khabarnya fa'idatuhuna berarti walla khabarnya juga fa'idatuhuna enggak ada yang mahdhud mestinya. Makanya beliau menyatakan wala ilam yahidna kepada binahwi Bermula yang lebih utama itu bahwa memberi contoh ianya, ya, ya nyakil tadi. Bermula yang lebih baik itu bahwa memberi contoh yang nyakil dengan seumpama ucapanmu naam. Si jawabi pada jawab ada idun kaimon. Ada yang bertanya ada idun kaimon naam. Ya. Berarti yang dibuang muktada dan khabar. Zaidun kaimon jawabannya. Ini takdiru karena bermula takdir na'am itu kaim. Titik dulu Ustaz. Ini rada ini kacau ini. Coba Ustaz. Nah, sebelum ini ini di atas boleh mubtada dibuang atau boleh khabar dibuang kalau ada petunjuk. Kil menyatakan bahkan mubtada dan khabar dua-duanya boleh dibuang mencontohnya ayat. Syekh Ibnu Akil menyatakan yang lebih baik contohnya na'am aja. Itu jawab pada jawab orang yang menyatakan azaidun kaimun. Jawabannya na'am, artinya azaidun kaimun. ada dibuang, khabar dibuang. Nah. Coba kita lihat-lihat dulu, Ustaz. coba lagi sekali yang membuang khobar dan membuang utada itu gimana Nah wakat yudaful juz'ani. kadang-kadang dibuang kedua bagiannya. Maksud saya mubtada, apa? Mubtada boleh dibuang sekaligus kabarnya dibuang. Kenapa lid dalalati alaihi ma karena ada petunjuk di atas keduanya. Setiap yang ada petunjuk boleh dibuang. Seperti firman Allah, Allah menyatakan walai dan bermula perempuan-perempuan yang mereka putus asa dari dari istri kamu jika kalian ragu. Fa'iddatuhunna itu bermula iddah mereka. Fa'iddatuhunna ini khabar walai. Itu bermula iddah mereka itu tiga bulan. Ini khabar jumlah. Walai lam Ulama Arab yang menyatakan alai tidak ada ataf, tapi dijadikan muktada, berarti khabarnya dibuang juga. Dan bermula perempuan-perempuan yang mereka tidak berhid, itu bermula iddah mereka itu tiga bulan. Berarti yang dibuang ada dan khobar juga. Kenapa dibuang? Karena dilalah kalimat sebelumnya. Fa'idatuhunna salah satu surin. Ini sebelum kita baca syarah. Ada juga nanti ulama menyatakan. Wallai lam kan bisa aja kita atah kepada alai. Jadi kalau atah berarti nggak ada yang mahduf. Kabarnya fa'idatuhunna. Nah, hmm. Bahkan nanti ada pendapat yang menyatakan yang dibuang di sini bukan muktada khobar, tapi khobar doang. Khobar mufrad atau serupa mufrad. Baru kita baca. salah satu asyhurin. Jadi fa'iddatuhunna salah satu asyhurin ini khobar wallahi yang katanya dibuang. Maka bermula perempuan yang belum hit itu bermula indah mereka itu tiga bulan. Jadi yang dibuang ini kan jumlah nih. Iya, iya. Fal Maka membuang. Ini Allah yang membuang. Karena Quran milik Allah. Kan? Walaupun enggak ada kata subhana. Nah. Karena ini ada topik soalnya. Khabar. Mestinya kita bisa kita baca. fal mubtada wa kan? nah. Karena ini enggak mungkin kita baca naib -aib. Jadi terpaksa kita baca fa. Maka membuang ayahnya Allah akan mubtada dan khabar bahwa dia nyamuk ada khabar yang dibuang fa'iddatuhunna salah satu asyurin. Kenapa dibuang? Liddalalah ma qablahu. Karena menunjukkan ma sebelumnya sebelumnya yang dibuang alahi di atasnya yang dibuang. Yang dibuang fa'iddatuhunna salah satu asyurin. Yang sebelumnya fa'iddatuhunna salah satu asyurin juga. Ya. dibuang yang di depan karena menunjukkan ya di belakang. Kemudian Pertanyaan, kenapa dibuang? Sebenarnya udah ada jawabannya. Fa'idatuhunna salah satu asyurin dibuang karena ada petunjuknya. Kemudian beliau menambahkan lagi. Wa inna Hanya saja dibuang keduanya. Muqtada dan khobar tadi di ayat. Yaitu fa'idatuhunna salah satu asyurin. Hanya saja dibuang keduanya. Karena jatuh keduanya pada posisi mufrad. Jadi ini walaupun kita baca jumlah pada makna mufrad. Artinya bisa kita takdirkan mufrad juga. Kalau kita takdirkan mufrad, berarti ini contoh yang dibuang khabarnya doang, bukan kedaran khabar. Hanya saja dibuang keduanya karena jatuh keduanya pada posisi mufrad. Kalau jatuh pada posisi mufrad, takdirnya bagaimana? Dan bermula zahir wa sungguh yang dibuang itu mufrad. Dan bermula takdir wala ilam yahiduna kadzalik. Jadi kadzalik ini mufrad ini. Maksud mufrad begini Ustaz. Kazalik bukan mufrad. Dia serupa kan? Kazalik kan jar majrur. Jar majrur namanya syibhu jumlah Ustaz. Kenapa disebut syibhu jumlah? Dia juga syibhu mufrad. Jadi jar majrur itu serupa jumlah, bukan jumlah. <tuh> Dia bisa kita sebut serupa jumlah, bisa juga kita sebut serupa mufrad. Tergantung yang kita takdirkan apa. Kalau kita takdirkan fi'il sebagai muta'ala jar majrur berarti dia dekat ke jumlah. Kalau kita takdir isim mufrad isim fa'il berarti dia dekat ke mufrad. Ah. Jadi kazalik ini bisa disebut ini mufrad atau serupa mufrad. Ah. Bermula takdir walai bermula perempuan-perempuan yang belum hid itu seperti demikian juga. Dan bermula ucapan firman Allah walai lam yahidna itu diatapkan kepada walai yaisna Makanya beliau menyatakan dan bermula yang lebih baik, contohnya bukan ini, nah, karena ini kita baca dulu kalau satu. Banyak yang dibuang nih di dalam akhir. Bermula la ilam yahizna itu diatafkan kepada walai isna. Bermula yang lebih baik itu tidak memberi contoh yang nyusahnya dengan bermula yang lebih baik itu bahwa memberi contoh ya yang musanneh dengan seumpama ucapan munaam aja jangan ayat contoh kenapa jangan ayat contoh ini hadza ra'yun salisun fi taujihil ayat bermula ini itu pendapat yang ketiga pada mentaujih ayat pada penjelasan ayat di atas faftan maka cerdaslah kami. wa bayanuhu bermula penjelasannya ini pendapat itu anna faidata tahunna buah sungguh faidatata tahunna itu khabar bagi mubtada yang mana mubtada walla isna. dan ma yang diatafkan di atasnya walla i sasam sama hadafun maka tidak ada di sana itu buah kalau walla i lam yahidna atah ke belakang sebenarnya enggak ada yang dibuang usah hmm. Ini ada beberapa pendapat yang sudah digabung. <tuh> Jadi begini ini. Sekali lagi ya. Kil menyatakan kadang-kadang mutadar dan Khobar dibuang. Kalau ada petunjuk. Contohnya mana ayat ini. Oke, itu pendapat pertama Ustaz. Yang dibuang di sini mutadar dan khobar. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan yang dibuang, ini sebenarnya pendapat Ustaz, pendapat kedua ini. Bermula zahir langsung yang dibuang itu mufrad. Ada yang dibuang, ada ulama menyatakan yang dibuang di contoh ayat itu yaitu bukan mubtada khobar. Tetapi yang dibuang khobar mufrad doang. kabar doang, mubtada enggak dibuang. Pendapat yang ketiga menyatakan, ini pendapat ketiga sebenarnya, atah kepada Kalau di atah berarti enggak dibuang. Makanya enggak jelas contohnya. Makanya kata beliau yang bagus contohnya. Ada idun kaimun aja. Cuma Syekh Ibn Akhil ini enggak menjelaskan. Kalau ini pendapat pertama, ini pendapat kedua, ini pendapat ketiga. Padahal dalam ayat ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan kedua-duanya dibuang. udara dibuang, Khobar dibuang. Takdirnya Wallai lam yahiduna fa'iddatuhunna salah satu asyurin. Udah. Yang dibuang muktadana khabar. Pendapat kedua menyatakan yang dibuang khabar mufrad. Takdirnya tadi. Wallai lam yahiduna kazalik. Jadi kazalik dianggap khabar menyerupai mufrad. Pendapat ketiga menyatakan. Wallai lam yahiduna ataf kepada wallai ya Wallai ya khabarnya fa'iddatuhunna maka Allah ilam yahidna karena di atas kepada Allah iya isna khabarnya faidatuhuna juga berarti nggak ada yang dibuang nah itu tiga pendapat kembali ke Ustaz nah. Ya. gimana Ustaz Sulaiman Alhamdulillah hmm. sahih sahih hmm. sahih Jangan terlalu dipikirkan Ustaz Fikri. nanti, <laughs> nanti pala jadi botak ya kalau nak semua. Enggak juga. Ini santai. Enggak <laughs> tahu ini kayaknya bukan mikirin kita dah. Liai kita tahu <laughs> kelihatan lautan. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Butuh kopi yang kental, ngaji nahu. sama rokok yang panjang. <silence> Oke. Okay. Nah. Jadi gimana usaha Irwan? <silence> ya. ya. lebih lebih ini kita sama yang atap ke itu ya sebagai khabarnya dari ini tetap faidatuhuna itu ya ya, lebih aman lah. ini kalau kita lihat di arah Quran juga lebih condong ke itu, atas ini. apalagi ini para ulama udah menaruh di sini wakaf, Jim yeah. jadi lebih ini ke belakang ini, ya, yeah. yeah. oke. Okay. kita langkah ke bait selanjutnya. 138 139. Tunggu. Tadi yang yang contoh yang wajib yang mana yang Wajib dibuang? Belum ada, Ustaz. Oh, hmm, yang waj belum yang wajib dibuang sekarang nih. Oke, oke, Yang tadi baru contoh Jawa Ustaz. Contoh boleh. Boleh dibuang ke atau boleh dibuang khabar atau boleh dibuang kedua-duanya. Kalau ada petunjuknya. <tuh> yang wajib sekarang. Jadi nah, secara nggak langsung kalau misalnya ada orang yang bertanya gitu kan, e naam, gitu ya. Aina zaidun, e hal zaidun kaimun, naam, itu otomatis surah si membuang muftadad dan khobar sekaligus itu ya. Itu pihak tadi contohnya. Hal koma zaidun, kalau naam kan? Azaidun <t infinite> kaimun, ya itu yang dibuang muftadad dan khobar. Ini sama persis seperti pembahasan di bab PL Pail. Pada dasarnya PL Pail nggak boleh dibuang kan? Kadang-kadang kalau ada di Lala, boleh dibuang. Kalau kayak pertanyaan tadi hal koma zaidun naam. Jadi koma dibuang, zaidun dibuang. Bukan dibuang ditakdirkan. Ya dibuang juga. Tunggu, bisa tanya ya? Ya. Yeah. Ya, kayak ayat yang tadi itu ini retab tum itu kan syarat ya tentunya. Ya. Saya kira faidat buhunya kasih itu adalah jawab daripada ini retab tum. Nanti jumlah ini retab tum dari til syarat dan jawab syaratnya menjadi kobar daripada walai. Ya itu ya, tentu ya. Hmm. Ini pertanyaannya di mana jawab ini retab ya? Oke. Okay. Ya. Syarat jawab juga bisa dibuang kalau sudah maklum misalnya. Biasa kan seperti itu kan? <coughs> Jadi faidatuhunna ini khobar walai bukan jawab ini rta betul. Jadi kenapa di khobarnya pakai fa kan gitu? <coughs> Kalau memang dia bukan jawab ini, tertutup. Kenapa fa'idah tuh pakai fa? Nah, ini kaedah biasa. Kalau yang jadi muktada itu isi mausul, karena isi mausul itu menyerupai syarat. Makanya, dikobarnya pakai fa. Coba kita lihat, kita menyerap ya ini tertutup. <tuh> Apa jawabannya sekaligus jadi khobar <tuh> pakai parodi? <Robert>, maksudnya ya, <tuh> coba ustaz lihat ini tabtum. Gimana ya Rob Miosa? Aku dulu nyalahin dulu tunggu sebentar. Kita salah era kita. Kita lihat kita era ya. kan. <tuh> Wallahi wa huruf isti'na isim mausul muqtada ya isna mudhari fa'ilnya jumlah silat. Minal mahid muta'allak keduanya dengan fi'il. Min nisaikum muta'allak dengan mahadu. Inir tautum in huruf syarat jazim mati fa'ilnya. Jumlah ibtidaiyah la mahalalah. Fa'idatuhunna id farabid idatuhunna muqtada. Ya Allah. Ya. Jumlah pada mahal jazam jawab syarat. Dan jumlah syarat dan jawab khabar muqtada. Oh ya. Ini saya berarti. Ini sudah didobel-dobel Hai hmm. ah. jumlah pada mahal jazam jawab cara ini jumlah pertama pada mahal jazam bisa buat jawab cara ya, yeah. dan sekaligus kabar ngobdah Hmm. Maksudnya jumlah ini ditabtum? Ya, justru di dalam kitab Arab memang yang jadi khabar ini ditabtum fa'idatuhun, benar ya? Jadi begini Ustaz. Nah, ini menyalahi dengan di sini, makanya Ustaz Ibnu Akil protes tadi. Dan bermula perempuan-perempuan yang putus asa mereka dari dari istri kamu itu jika kalian ragu, nisya bermula iddah mereka itu tiga bulan. Jadi ini irtabtum in huruf jazam menjadamkan dua PIL. Irtabtum pada mahal jazam jadi fi'il syara Fa'iddatuhunna ini pada mahal jazam juga. nih jumlah pada mahal jazam. Majizum dengan in. Jumlah ini irtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyurin. Jumlah semuanya. Pada maharafa khabar walai beda lagi di sini kan ini kemudian walla ilam yahidna wa ini la ini jumlah istinaf lagi kabarnya dibuang begitu kabarnya dibuang ini jumlah baru atas kepada jumlah ini kita era ini era online <tuh> Wala ilam yahidna muktada mutarek majidum dengan lam nun fa'ilnya jumlah silat khabar muktada mahdu dan bermula jumlah ismiyah di atas kepada makhluk kacau kalau kita lihat ustaz Erang. ini nggak nyambung sama di sini beda lagi itu ya ya sekali lagi tunggu kalau di kitab Arab gimana tunggu oh, wah wala ibu tada ibu ya isna sila sama ya ini irta in huruf jaza dia menjatamkan dua piil piil syarat dan piil jawab irta piil syaratnya faedah tuhnya piil jawab jumlah syarat dan jawab dua jumlah pada marafa khobar mudada <coughs> kalau di sini Fa'id datuhunna khobar walai. Ini retabetum kan syarat nih. Jadi syarat jawabnya mana? Jawabnya bisa ditakdir juga karena dilalah. Jadi jawabnya tetap fa'idatuhunna walaupun nggak ditulis. Tapi fa'idatuhunna tidak dijadikan sebagai jawab ini tertutup. Tapi kabar walai kalau menurut di sini ini kan Fa'idatuhunna salah satu asyurin. Maka membuang ia akan mutada dan yaitu fa'idatuhunna salah satu asyurin. Kenapa dibuang? Karena menunjukkan makoblahu di atasnya. Jadi maqablahu berarti khobar juga. Yaitu fa'iddatuhunna salah satu asyurin khobar. Seandainya yang jadi khobar ini reta betul. Enggak mungkin Musanna jadi menyatakan fa'iddatuhunna juga jadi khobar. Jadi barangkali di sini banyak pendapat Ustaz. Jadi kita harus melihat di beberapa kitab Arab. Kitab Arab yang benar-benar tahke. Itu Ustaz contoh itu kan harusnya mempermudah ya. Iya, makanya di sini kan. Ini kan coba kita lihat ini qila kalau dalam hati kan lafaz tamrid Ustaz. Iya. Yeah. Kan? <laughs> Jadi ada yang menyatakan dibuang dua juzu contohnya ayat. Kemudian Syekh Ibnu Aqil menyatakan wal aula ayu masila binahwi kaulika yang lebih baik itu contohnya jangan ayat di atas karena di ayat di atas banyak khilafnya. Ada banyak pendapat, jadi tidak nas kepada contoh yang dimaksud, kan? hmm. jadi contohnya na'am aja, kalau na'am kan aman. Ada itu iman na'am selesai kan? Nah, beres. Gak ada hilaf, nah, itu maksudnya. Kalau ayat di atas itu versi Arabnya ternyata banyak banget. Nah. Kenapa juga beliau membawakan ibarat ini ini mengajak kita berpikir barangkali ya, supaya kita buka kita Arab kembali. Okay. Gitu Zul sementara. Nah. Hmm. Karena kita lihat di sini kan kata Syekh Abdul Hamid sama aja. Hadza ra'yun salisun ayat. Ini ada pendapat ketiga pada menjelaskan ayat di atas faftan, maka pahami oleh bermula penjelasannya, ini pendapat fa'idatuhuna khabar di sini kan? Kan langsung Ustaz, beda sama kitab yang Arab tadi. Fa'idatuhuna khabar bagi mubtada wala iya isna wala khabar langsung jadi fa tuhuna bukan jawab in. Kenapa dipakai fa? Karena kaidah kalau mubtada mausul berarti karena dia mirip-mirip syarat pakai pakai fa. Wa ma alih. Jadi fa tuhuna menjadi khabar mubtada yaitu walla isna dan khabar ma yang di akan dianya ma di atas mubtada. Kalimat yang di atas kepada mubtada, khabarnya khabar mubtada juga. Fa laysa sama hadfun maka tidak adalah di sana itu buang berarti nggak ada yang dibuang makanya enggak 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 kurang bagus jadi contoh nah itu doang penjelasan di sini lain enggak ada nah lanjut Ustaz ini ada dua bait lagi <tuh> nah. Ustaz Sulaiman artiin baitnya Ustaz empat kayaknya tuh

Rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi ba'di yamin la istaqala. Dan sesudah laula pada kebiasaan bermula membuang khabar itu wajib. Dan pada jelas sumpah bermula ini itu tetap ya ini dan sesudah wow ayanat mafuma ma'a yang mendakyin iyanya nyawa akan mafuma ma'a kamisli kullu en wa masana'a seperti contoh bermula tiap-tiap orang yang membikin bersama ma'a yang membikin ianya ia dan sebelum hal layakuna khabaran yang tidak ada ianya hal itu khabar dari alladhi dari dari alladhi dari mubtada alladhi yang bermula khabarnya mubtada alladhi itu sungguh disembunyikan akan dianya khabar seperti qadar bil abdi musian seperti bermula eh, bermula membunuh oleh aku akan hamba hal keadaan hamba Ha, nah, itu yang berbuat buruk. Ya, nah, dan bermula sesempurna-sempurna. Uh, dan bermula sesempurna-sempurna. Penjelasan oleh aku akan kebenaran. Hakan kebenaran. Manutan itu yang disangkutkan dengan sigma. Itu dulu Ustaz. Itu. Ada kabarnya yang dibawa Ustaz? Eh? Udah habis bitnya Ustaz. Langsung langsung Lang 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 Ustaz Oke. Okay. <laughs> Enggak saya mau lihat nih yang dibuang apanya ini. <laughs> oh, kabar apa. kan? Kabar. Kalau contoh kami selikuli sane en wa masana makunani itu yang dibuang kan? ya Kalau contoh hal tadi Ustaz yang keempat. Kalau kalau hal juga kabar yang dibuang. Ya, dibuang kabar kan tadi uh, sebelum hal. Sebelum hal, sebelum musian ini kalau contoh ini ya. ya. Sebelum hal dan sebelum hal di bawah kabar, yang tidak ada ianya hal itu patut untuk kabar. Hal ini, musian maksudnya. Tidak cocok kalau dijadikan kabar. Nanti ada penjelasannya. Sebelum hal yang tidak cocok ianya hal itu menjadi kabar. Hal tersebut kalau dijadikan kabar rusak makna. Oke. Okay. Jadi nggak perlu ditakdirkan berarti sadda masa Oke. Okay. Kita lanjut dulu ya, kita baca dulu. <coughs> ini banyak ilmu nyari. Nah, ilmu yang jarang kita dengar ini. Ini Ustaz Fikri doang kalau sering ngomong bahasa ini harus dipraktekkan. <coughs> kita nggak pernah ngomong bahasa Oke. Itu susahnya tentu. Yang orang Arab sendiri kalau diajak praktekin dia tidak ada yang ngerti Wa ba'da laula hasul khabari Dan sesudah laula pada kebiasaan bermula buang khabar itu wajib. Jadi ba'da ini muta'alliq kepada Hatmon Bermula buang khabar itu wajib kapan? Sesudah laula. Pada kebiasaannya. Pada kebiasaan maksudnya ada pengecuali satu dua. Rata-rata sesudah laula itu wajib buang khabar. Wa nah, fi Dan bermula ini, ini buang kabar, itu tetap ia berlaku ia pada nasumpah. Ini fi nasi kepada Bermula ini, ini buang kabar lagi, itu tetap ia berlaku ia pada nasi Kalimat yang jelas-jelas nanti menunjukkan kepada sumpah, itu kabarnya juga dibuang karena maklum. Wabak dawawin ayat mafhumamaa Nah, dan sesudah waw yang menentukan ianya waw akan mafhum ma Sesudah waw ma'a juga dibuang sobat Seperti kamisli kulusani en wa Seperti contoh, barulah setiap orang yang berbuat bersama ma yang berbuat ya, bersama pekerjaannya. Makrunani ya, dibuang Setiap orang dan pekerjaannya itu biasanya selalu menyatu. Gitu. Enggak enggak terhindar ya. Nggak mungkin pekerjaannya di sana, dia di sini. Wa halin dan sebelum hal yang tidak ada ianya hal itu khobar. Dari alladhi, dari mubtada yang bermula khobarnya mubtada itu sungguh disembunyikan akan ianya khobar. Ada satu mubtada Kemudian sesudah mubtada ada hal. Ada satu mubtada Sesudah mubtada itu ada hal. Atau ada satu hal yang sebelum hal itu ada mubtadah sebelum hal yang tidak ada ianya hal itu khabar. Ada satu hal di sebelumnya ada mubtada. Hal itu enggak layak jadi jadi khabar. Berarti khabar mubtada itu dibuang. Sebelum hal yang tidak ada ianya hal itu khabar dari mubtada. Ada satu khabar. Ada satu hal sebelum hal itu ada mubtada. Di mana hal itu kalau kita jadikan khabar enggak layak. Enggak didukung oleh mana bertentangan. Sebelum hal yang tidak ada ianya ya, hal itu menjadi khabar dari mukaddadah. Kabarnya khabarnya muktada itu berarti disembunyikan. Kadar bil abda Seperti bermula pukulanku akan si hamba. Musiat. Hal keadaan si hamba itu yang berbuat buru buruk Ini ada satu hal yang sebelum hal itu ada mukaddadah, yang hal itu nggak pantas jadi khabar. Berarti mudada itu khabarnya mahdud. Kalau kita baca musi'un di sini, enggak boleh. Darbil abda musi'un. Bermula pukulanku akan si hamba itu yang buruk. Jadi yang buruk ini pukulanku bukan si hamba. hamba. Tapi nanti kita lihat. Yeah. Jadi di sini musian berarti hal kepada abda khabar darbi mahdhuf. Yeah. Sama juga contohnya wata mutab begini dan bermula yang paling sempurna penjelasanku terhadap kebenaran hal keadaan kebenaran itu yang diliputi dengan hikmah hikmah itu nanti ya ada kabar. Cuma kabarnya belum tahu ini takdirnya apa. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti kita lihat. Kita baca syarah dulu baru kita kembali lagi. Hasilu ma fi hadzal abyati al fi arba'ati Bermula kesimpulan ma yang ada pada ini bait. Ini empat bait. Itu bahwa sungguh khabar itu wajiblah oleh buang khabar pada empat tempat. Ada empat tempat wajib buang khabar. Al awalu ayyakuna khabaran li mubtada'in ba'da laula. Bermula yang pertama itu bahwa ada ianya khabar yang dibuang tadi itu khabar bagi mubtada sesudah laula. Sesudah laula, kalau kalimatnya isim bukan fiil, kita jadikan mubtada. Itu kabarnya wajib buang. Contoh, laula zaidun la taituka. Jikalau kalau tidaklah berumulasi Zaid, niscaya aku akan datang kepadamu. La itu jawab laula zaidun mubtada, kabarnya belum ada. Takdirnya maujudun. Laula zaidun maujudun. Jadi kalau tidaklah bermula Zaid, itu yang maujud, niscaya aku datang kepadamu bermula takdir. Laula taiduka. kalau tidaklah bermula si zaid itu yang ada di sini, aku akan datang kepadamu. Tapi karena ada si zaid, makanya aku nggak bisa datang memuliakan kamu. Hmm. Hmm, itu Ustaz. bi dan memelihara ayahnya musannif dengan ucapan yamusan ne eh, Darima warada dari darima yang datanglah oleh nyebutnya khabar fihi padanya khabar laula nisbah jarang. Jadi di atas kan sesudah laula kebanyakannya wajib buang khabar. Tapi ada juga pengecualinya kadang-kadang khabarnya disebut dalam syair biasanya. Wah tarada. Menjaga ayahnya Musa dengan ucapan beliau galiban dari ma yang datanglah oleh sebutnya khabar padanya khabar laula. Ini sebuah langka. Kakau lihi seperti ucapannya penyair dalam buhur basit. Laula abuka laula qawlahu umaru alqat ilaika ma'addun bil maqalidi. Jikalau tidaklah bermula bapak. Jikalau tidaklah bermula bapakmu itu yang wujud. Ini dibuang. Dan, dan, jikalau tidaklah sebelumnya bapak itu si Umar. Laulah kedua ada kabarnya Umar. Qablahu. qoblahu. Laulah pertama. Abu Muqtada. Kabarnya Mahduf. laula kedua. Amru Umar Muqtada. Kabarnya Qablahu disebut. Ini contoh yang jarang. Kabarnya disebut. Jikalau tidaklah bermula bapak Amu itu yang mewujud. Jikalau tidaklah bermula si Umar itu sebelumnya si bapak. Al-Qad ilaika. Indonesia mencampakkan kepada engkau oleh si maat bil makalit dengan makalit. Apa arti makalit? <tuh> nah. Makalit jamun. Jam'un la mufradalahu min lafzi wa qila mufraduhu iklid ala ghairi qiyah wa huwa miftah kunci. Jadi makalik kunci. Laula abuka jika kalau tidaklah bermula bapak amu itu yang wujud. Jika kalau tidaklah bermula si Umar itu sebelumnya bapak. Nisya mencampakkan kepada engkau oleh simaat dengan kunci-kunci. Yang -kunci. jadi syawahid di sini sesudah laula kadang-kadang khabarnya juga disebut. Yang aturannya maksudnya dibuang. Nah itu. titik dulu Ustaz. Maat ini nama orang tuh. Ya. Kayak maat Yakrab ya. Maat dun. Maat dun orang. Maat Perempuan malah di sini. Alkat. Ma maat nggak bukan nggak penting Ustaz ya. <tik> penting juga. Nah ini maat ini Abul Arab. Bapaknya orang Arab. Ma'ad bin Adenan nama orang Ustaz. Ma'ad bin Adenan. Nah, ya, jadi syawahidnya di sini qablahu. nah, ya, ini fa'amrun fa'umaru mubtada maka umar itu mubtada wa qablahu khabar sebelum wa qablahu khabar. Okay? Yang aturan dasar kan nggak perlu ditulis. Maksudnya nggak mesti dibuang. Ada pengecualian di sebagian saya. Nah ini baru mulai hilang. Dan bermula ini, ini yang menyebutkan akan ini oleh Musanif dalam ini kitab. Ini yang Musannef sebut dalam ini kitab. Apa ini daripada buah sungguh membuang khabar sesudah laulah itu wajib kecuali sedikit itu jalan bagi sebahagian para ulama. Ibnu Ibn, Ibn Malik menyebutkan dalam kitab Al-Fiah ini buang khabar sesudah laulah wajib kecuali sedikit yang tidak dibuang. Nah, ini salah satu tarikat dari sebahagian ulama nahum. Berarti ada sebahagian ulama nahum lain yang menyatakan. Enggak ada kecuali malah dibuang terus bisa seperti itu. Nah, ada tarikat yang lain yang menyatakan selalu wajib buang, enggak ada kecualinya. Kalau di sini ada kecuali Ibnu Malik. Dan pendapat Ibnu Malik ini salah satu dari dua tarikat ulama namun. Ada tarikat yang lain atau ada madhab lain. Ya ini. Nah. Ya. Lanjut Ustaz, coba ganti anak saya yang baca. Lanjut Ustaz, siapa yang baca? طريقة ثانيه انا <applause> يا <applause> الطريقه <applause> ثانيه الطريقه تو والطريقه <applause> الثانيه تو ان الحذف واجب دائما وان ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول والطريقه الثالثه ان الخبر اما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا لولا زيد موجود وإن وإن كان كونا مقيدا فأما أن يدل فإما أن يدل عليه دليل أو لا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلى ما أتيت وإن دل عليه دليل جاد إثباته وحذفه نحو أي يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لحلكت لحلقت ay laula zaidun muhsinun ilayya laula zaidun muhsinun ilayya fa in syi'ta hadafta al wa in syi'ta oke okay, ustaz nah oke okay. ketik di sini ya. ya yang pertama Ibnu Malik menyatakan sesudah laula wajib buang hafar kecuali sedikit ada kecualinya. Itu salah satu dari satu tarikat. Ternyata tarikat di sini, mazhab di sini banyak. Mazhab sesudah laula, khabar sesudah laula itu mazhabnya banyak. Jadi pendapat Ibnu Malik. tadi salah satu mazhab doang. Ada madhab kedua. Buat tarikat tulisan ya, bermula tarikat yang kedua, bahwa sungguh buang, buang khabar, itu wajib da'iman selama-lama. Enggak ada kecuali. Wajib. Bagaimana juga kalau kelihatan kayak contoh dari syair kok kabarnya tertulis? Oh. Wa nama warada, bahwa sungguh ma yang warid ianya ma dari demikian. Dan bahwa sungguh ma kabar-kabar maksudnya sesudah laula yang datang ianya ma dari demikian dengan tidak dibuang pada zahir tidak dibuang itu dita'wil. harus dita'wil berarti. Tetap kabarnya dibuang. Yang disebut itu bukan kabarnya. Nah, itu. Maksud ta'wil gimana tuh? Di ta'wil. Ah, di ini. dipalingkan. Pokoknya yang tertulis itu tetap bukan khobar. Kita cari khobar yang lain yang dibuat. Jadi apa misalnya? Misalnya? Hmm. Contoh di atas tadi. Gimana cara memalingkannya? Ini nggak ada contohnya soalnya, Ya, mungkin ada di depan Ustaz. Contohnya di atas tadi Ustaz, laula ini. laula, abu. Tadi contohnya mana? Nah ini. Jikalau tidaklah berumlah Bapakmu itu yang maujud. Dan jikalau tidaklah berumlah si Umar, sebelumnya Bapak itu yang mewujud juga. Jadi khobarnya tetap mewujud, Ustaz. Ah. Bukan Qabla yang jadi khabar. Gitu aja ditakwirkan sama tarikat kedua kan. Pokoknya, yang tertulis bukan khabar. Nah, itu ya. tarikat yang ketiga. Nah, ini tafsir ya. Bermula tarikat yang ketiga, bahwa sungguh khabar. Adakala bahwa adanya khabar itu konan mutlakan. Maksud konan mutlakan itu sesuatu yang umum, ya: khabar kadang umum, khabar kadang khusus. Nah, ditafsil dulu tarikat yang ketiga bahwa sungguhnya khabar ada kala bahwa ada ianya khabar itu kaunan mutlak sesuatu yang umum atau oh, kaunan kaunan mukayyadan atau sesuatu yang khusus mukayyad. Pak karena kaunan kan maka jika ada ianya khabar itu kaun yang mutlak kaun itu apa ya kita artikan bukan piil sih karena khabarnya nggak harus piil jadi sesuatu lah sesuatu yang mutlak. Jadi kalau khabarnya mutlak, umum, niscaya wajiblah buang khabar. Jadi madhab ketiga ini melihat dulu khabar laula itu umum apa khusus. Kalau khabarnya umum wajib buang. Kalau khabarnya khusus, dilihat nanti. Kalau kita buang ketahuan enggak? Kalau ketahuan wajib buang. Kalau enggak ketahuan enggak boleh buang. Nah itu. Jika ada yang khabar itu sesuatu yang mutlak, wajib buangnya. Contoh, laula zaidun la kana kata. Jadi kalau tidaklah bermula zaid, sungguh adalah demikian. Ini kita tahu takdirnya kan? Jadi kalau tidaklah si zaid yang ada di sini, sungguh akan terjadi ini dan itu. laula zaidun mau la kana kata nah, Ini kabarnya mau umum. Nah, jadi <tik> ditulis pun ketahuan. Wa ingkana kaunan mukayyadan dan jika ada yang kabar itu sesuatu yang terkait khusus Kalau khabarnya khusus, dilihat dulu. Fa'imma ayyadullah alaihi dalil Maka ada kala bahawa menunjukkan kepadanya khabar yang mukayat oleh dalil. Atau tidak ada dalil. ya dulu Maka jika tidak menunjukkan kepadanya khabar yang mukayat oleh dalil. Wajib disebut. Haram diuang. Ya. Kan? Tidak boleh diuang. Contoh. Laula zaidun muhsinun. Jikalau tidaklah bermulasi si zaid. Itu yang berbuat baik. Kalau muhsinun enggak ditulis, kita enggak tahu maksudnya apa. Karena muhsinun ini sesuatu yang khusus. Jadi kalau tidaklah berumulasi Zaid itu yang berbuat baik kepada aku, atau itu aku tidak akan datang. Jadi Zaidun ada kabarnya piil khusus atau sesuatu yang khusus yaitu muhsinun. Kalau enggak disebut enggak ketahuan. Berarti tetap wajib disebut. Ada juga nanti khobar zaidun sesudah laula khusus tapi ketahuan. Nah, itu beda lagi hukumnya. Wa indallah, jika menunjukkan kepadanya khabar yang khusus oleh dalil. Nesya bolehlah menyebutnya khabar dan boleh buang. Contoh. Nahu ayyukala. Contoh bahwa dikatakan orang. Hal Zaidun muhsinun ilaika. Apakah si Zaid itu berbuat baik kepadamu? Fatakulu. Lawla Zaidun lahalaktu. Ini maklum dari pertanyaan. Laula Zaidun lahalaku, jika kalau tidaklah si Zaid itu yang berbuat baik kepada aku. sungguh aku telah hancur. Hai, Lau laula Zaidun muhsinun Jika kalau tidaklah bermula si Zaid itu yang berbuat kepada. Ain maka jika engkau mau, maka jika engkau mau Hazaftal khabara engkau buang akan khabar. Wa in syi'ta asbat tahu jika engkau mau engkau buang akannya khabar. Kesimpulan. Ya, kesimpulan dulu ya. Tentang khabar laula ada empat mazhab. Mazhab Ibnu Malik dalam kitab ini sesudah laula wajib buang khabar kecuali sedikit. Mazhab kedua selalu wajib buang khabar, enggak boleh disebut khabarnya. Kalau ketemu laula-laula yang ada khabarnya, khabarnya harus ditakwil. Cuma tahap kedua, mazhab ketiga tafsir: "Khabar muktada sesudah laula ada kalah umum, ada kalah khusus. Kalau khabarnya umum, wajib buang. Kalau khabar laula khusus, dilihat dulu." Kalau dibuang ketahuan enggak. Kalau enggak ketahuan, enggak ada petunjuknya, wajib disebut. Enggak boleh dibuang. Kalau khabar sesudah laula khusus. Dan ditunjukkan oleh dalil. Nah, ketika itu, boleh disebut, boleh dibuang. Ya, itu Ustaz. Itu udah kesimpulannya. Tiga mazhab doang. Nggak <tuh> ada empat mazhab. Ada empat mazhab. Hmm. Nggak ada empat mazhab. Tiga mazhab berarti. Maksud, maksudnya itu kan umum khusus tunggu kalau khabarnya eh, jelas tunggu ya maklum gitu ya umum lah pilih umum hadirun mau enggak? Ini tengku bisa laula bisa lauma juga ya tengku ya sama. Nah, tapi biasanya sama pemakaiannya. Tapi di sini lauma belum ada penjelasan Ustaz. Dengan terbatasnya pengetahuan saya, saya juga belum tahu lauma ini bagaimana. Tapi biasanya laula lauma kelihatannya kan sama Ustaz ya. La ma juga ma nafi ya. Apa mungkin lauma ada pembahasan khusus? secara umum kelihatannya sama mas cuma di sini nggak ada isyarat sama sekali ya yeah. yeah, Saya belum, saya belum kata Malfiyah juga Ustaz, jadi banyak kendala juga makanya harus buru-buru dikatamin <tuh> <tuh> Allahumma di ujung kitab masih jauh Ustaz. di pembahasan la apa di pembahasan empat huruf nafi kemarin kayaknya udah kita baca sedikit ya wa minhu, sebahagian darinya darinya khabar khusus ya yang boleh dibuang kalau ketahuan wajib disebut kalau enggak ketahuan wa minhu qawlu abil ala al ma'ari al wafir yudhibur ru'bu mencairlah oleh segala ketakutan darinya seseorang mencairkan oleh ketakutan darinya seorang pula akan seluruh kemarahan maka jika tidaklah bermula sarung pedang, itu yang menahan ia akannya pedang lah salah. Sungguh mengalir ianya pedang, sungguh keluar ianya pedang. Jadi yumsiku. Nah ini khabar. kabar laula, Khabar khusus. Jikalau kalau tidaklah bermula sarung, sarung pedang, sarung pedang yang menahan pedang. Kita lihat nih penjelasan. Oh, nggak ada penjelasan. Yang sungguh memilih oleh Mas akan ini tarikat pada selain ini kitab. Ya, selain ini kitab, kitab Ibnu Malik yang lain, beliau di, di sana bukan seperti di kitab Alfiah ini. Artinya ada tafsir juga. Jadi al-ghimdu mubtada' yumsiku fi'il mudhari' fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdir huwa ya'tu ila al-ghimdi. walha allati dianya dhamir ghaib kembali kepada maf'ul bih. Jumlah pada mahrafah khabar mubtada'. Nah itu Ustaz. Jadi di sini ini disebut nih al-ghimdu yumsiku Nah, itu dia, ini kita udah digabung beberapa. kitab ya, kita mengharap bait juga dari sambung ke sini nih. Kalau kita mau baca semua, nah bagus ya, ini mengharap semuanya detail. Coba kita nggak baca semua, ustaz gitu. ini yang kita bahas baru satu tunggu semuanya nih ya. Iya. Udah panjang begitu baru satu Ustaz. Besok al-mawdi ayyakun al-mutada nasan fi belum nih. Itu. Tapi buang kabar di empat tempat. Kita baru mengaji satu tempat sesudah laula kan. Sesudah laula juga ada tiga mazhab. Banyak banget mazhab Titik dulu sana. Ya. Allah alam bisa wal ma'ad. Nah itulah Ustaz.